Beberapa ekskul kini sudah menjadi aktivitas di sekolah. Tapi ingat teman-teman, bagi teman-teman yang sudah kelas 6, jangan terlalu aktif ya, karena sebentar lagi akan mengikuti UN yang memerlukan persiapan maksimal. Ikuti laporan kru berikut ini. Ini nanti kita akan sebelum masuk acara, empatnya yang dijawab, tapi D-nya yang disilang. Nah, bukan itu contoh soal matematika yang mudah. Apakah itu bahasa Indonesia, apakah itu IPA, dan sebagainya. Diisi, apakah terbaca oleh komputer ketika di scan. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan anak-anak. Atau kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, mana yang paling gampang? Cara pertama, cara kedua? Kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, ini kanan-kanannya, jos, soe, soe. LJK-nya yang jepit, bukan soalnya. Nah, kemudian cara mengisi. Yang paling penting adalah nomor peserta. Yang kedua adalah, ini ingat di sini kan ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang disilang adalah. Halo teman-teman Papita Kid News, jumpa lagi dengan saya Fikir Filaili. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat aktivitas teman-teman kita di SD Angkasa 3 yang sedang melakukan simulasi ujian nasional. Yuk ikut liputan saya. Teman-teman, Pak Pita ingin tahu, Pak, apa yang dimaksud dengan simulasi ujian nasional dan apa manfaatnya? Ya, mungkin yang dimaksud dengan simulasi ujian nasional adalah satu kegiatan untuk mempersiapkan diri ya putra-putri kami SDL Angkasa 3 untuk menghadapi ujian nasional 2014 agar lebih siap. Bisa dipersiapkan dari sejak dini, nanti pada saatnya anak-anak kami di sini, putra-putri kami, putra-putri SD Angkasa 3, kelas 6 ini udah siap menghadapi semua itu. Di SD Angkasa 3 dari tahun ke tahun, kami itu mengadakan di sekolah SD Angkasa 3, pertama pemantapan ya, yang diadakan tiga hari ya, di Senin, Selasa, dan Jumat. Mengadakan tryout ya, baik itu tryout paket maupun tryout reguler dan latihan ujian nasional itu sendiri. Baik untuk persiapan mental menghadapi ujian nasional, menyelenggarakan yaitu istighosah ya, nanti istighosah juga refreshing ya, agar otak kiri otak kanan untuk mempersiapkan baik fisik maupun mental itu sudah siap anak-anak kami ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Siapa nih namanya? Vinta. Kelas 6. Lagi ngerjain soal apa ini? Bahasa Indonesia. Soalnya susah enggak? Enggak. Persiapan kamu menghadapi ujian nasional sudah siap belum? Udah. Ada yang susah, ada yang gampang. Terima kasih. Saya Fikir Filaili dan juru kamera Kasidik melaporkan untuk Papita Kid News. Sampai jumpa. Dadah.